Ingat lah. Tak! Lepaskan aku! Dah bangun dah. Ha, kita dah nak sampai homestay ni. Homestay ni, kita orang terpahas tau untuk jadi kau. Aku datang ke sini bersama Afiq dan Imran untuk menyambut hari lahir aku. Tapi tak kenapa aku seolah tak asing dengan tempat penginapan ni. Sana, bilik Syahir dengan Imran. Bilik tu pula, bilik aku. Kau nak seorang? Kau okey ke? Rumah ni dah lah macam. Tak ada apa lah. Lagi satu. Kau jangan masuk bilik belakang tu. Bilik tu untuk kejutan jadi kau. Aku tak terkejut. Siapnya korang. Masih tu korang. Eh, dah lah. Kata bercuti. Jomlah, jalan-jalan. Jom, jom. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Percutian ni memang seronok. Tapi aku merasakan ada yang lain. Siapa buka lagu dalam bilik ni? Kau ni dah kenapa? Itulah, tidur lagi bagi dia mimpi. Aduh, aku mimpi aku kena pukul lah. Tapi macam betul-betul pula. Tapi aku sakit ni. Kau tidur salah ni. Mana ada lembaga dalam rumah ni? Eh Imran, jom lah teman pergi beli barang si Syahir ni. Bersedia buat kita ni. Syahir, kau tunggu rumah sekejap. Lembaga? Aku tak sebut pun aku mimpi lembaga. Sorry.
Hah? 2022? Aku dah ingat. Aku dah ingat. Aku tahu bilik ni. Aku pernah ke sini. Surprise. Macam sakit tak kepala kena pukul? Kalau kau pingsan, senang sikit aku nak sumbat ubat penenang dekat kau. Aku dan Imran. Abang aku, Hafiz, dah lama dah meninggal disebabkan kau. Oi! Kau pernah ingat tak? Kau pernah jadi penyebab orang kena bunuh. Tak! Lepaskan aku! Semasa kami menculik kau, kami pelik. Kenapa kau seakan tidak ingat dengan kematian abang aku? Kenal kan? Doktor pakar mental dan hipnoterapi kita. Kami mengupas seseorang yang pakar dalam masalah mental dan hipnoterapi untuk mengetahui apa penyakit yang kau hidap. Syahir mengalami penyakit amnesia disosiatif. Bermaksud dia kehilangan seseparuh daripada memorinya. Ini berkemungkinan daripada trauma yang melampau. Ada cara supaya dia ingat? Jawapan dia ada. Kau boleh bayangkan benang merah ini adalah memori saya. Dengan menggunakan rawatan hipnotis, kita akan dapat mengetahui tahap memorinya bagaimana. Dengan memberikan Syahir ubat penenang, kita akan langsungkan balik memori ke rahim. Bertenang, dengarkan. Apakah tarikh sekarang? 19 September 2015. Di manakah kamu berada? Ke kereta. Bagus. Dengan siapa? Menuju ke mana? Aku baru bangun di belakang. Aku, Imran, Haziq, kita orang menuju ke homestay untuk sambut birthday aku. Setelah lengkap menyusun setiap memori terakhir kau, kami bersedia melakukan kembali memori tersebut dengan harapan kau ingat kembali apa yang telah kau lakukan. Awak masih berada bersama kawan awak di dalam kereta menuju ke tempat penginapan bersama mereka. Dengan satu petikan jari, kamu akan bangun. Thank you.
Syed, dah bangun dah. Dengan langkah terakhir, kami meletakkan kalender tahun 2015, menyusun bilik kejutan ini dan kedudukan mayat abang aku bagi memberi gambaran kepada kau. Kau dah ingat? Ha? Kau pembunuh mak aku? Kau pukul dia kan? Tak. Dalam kad ni ada rupi. Aku tak tipu korang. Aku membuat rakaman vlog dan time tu lah tragedi itu berlaku. Aku cuba terangkan kepada kau Imran, tapi sejak kejadian itu kau hilangkan diri. Setiap bukti itu aku simpan di dalam SD card dan aku bentukkan menjadi card bank dalam usaha aku menyembunyikannya. Sejak kejadian itu aku mengalami trauma dan lama kelamaan aku menjadi pelupa. Tahu kau rasa agak Hafiq. Aku pun sama lah. Kalau tak rasa bersalah aku pada Hafiq, aku takkan trauma sampai naik gantan. Aku takkan sembunyi dalam fetis ni. Maafkan aku Zim. Aku terlepas sama kawan kau.